terpasang di 5 ruas jalan tol, ya, yaitu ruas jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian jalan Jakarta Cikampek yang bawah, kemudian Jakarta Cikampek yang MBJ, itu juga sudah terpasang. Kemudian ruas jalan tol Sediatmo yang ke arah bandara, kemudian ruas jalan tol Jalan Kota, ya, kemudian ruas jalan tol Kuncinan Cengkareng. Sedangkan untuk pelanggaran batas muatan saat ini ada di Tol Jor dan di Tol Jakarta Tangerang. Kemudian untuk pelanggarannya terhadap batas kecepatan, dapat kami sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk sementara ini yang kita tindak hanyalah baru batas kecepatan maksimal, artinya di atas 100 km per jam sesuai dengan rambu yang tertera di jalan tol. Di rambu jalan tol ada batas kecepatan minimal 60 km per jam dan ada batas kecepatan maksimal 100 km per jam. Nah, yang tidak dengan menggunakan kamera ini adalah batas kecepatan di atas 100 km per jam. Ya, sesuai dengan rambu yang ada. Yaitu melanggar pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000. Sedangkan untuk pelanggaran muatan sesuai kepada kendaraan angkutan barang overload, ya, itu kita tindak dengan pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sama ancaman hukumannya 2 bulan kurungan atau denda Rp500.000.